Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita kali ini tepat melintasi jembatan Kreo yang membentang di atas Kali Progo yang juga merupakan batas wilayah kabupaten ini, Kabupaten Kulon Progo. Kulon berarti barat, Progo nama sungai yang membentang dari Kabupaten Magelang hingga bermuara di Laut Selatan Jawa. Jadi, Kulon Progo artinya wilayah di barat Sungai Progo. Hai Assalamualaikum, selamat datang di channel Satu Arah Jogja. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan share video kami. Saat ini, Satu Arah Jogja dalam perjalanan bersama rombongan tim kesehatan yang dipimpin Dr. Taufik Nugroho dan rekan-rekan dokter lainnya mengadakan kunjungan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Tim yang berkomitmen menyumbangkan dana dan keahliannya untuk kesehatan masyarakat desa, khususnya desa-desa yang jauh dari jangkauan pelayanan medis. Desa-desa terpencil di pedalaman yang sulit akses transportasi maupun desa yang warganya kesulitan ekonomi sehingga jika mereka sakit, tidak ada biaya untuk berobat. Dalam segi kesehatan merekalah yang justru membutuhkan bantuan kesehatan. Kita lanjut ke perjalanan. Dari perempatan Tugu Garuda Dekso, kita mengarah ke utara. Menuju wilayah Samigalu, jalan semakin lama semakin menanjak. Wilayah utara Kulon Progo merupakan perbukitan menoreh. Antara bukit satu dengan bukit lainnya dihubungkan jalan yang menanjak dan berkelok-kelok serta sempit. Kanan-kiri jalan merupakan kebun di lereng perbukitan. Sesekali melintasi jembatan, berkelok dan tanjakan tajam. Perjalanan masih jauh, daerah yang akan kita tuju yaitu Desa Banjarsari, Samigalu yang berbatasan dengan Purworejo. Rombongan tim bakti sosial kesehatan terbagi dalam 3 mobil. Terdiri atas 3 dokter, 2 perawat, dan 4 tenaga sukarelawan, serta 3 warga setempat yang mengkoordinir kegiatan bakti sosial ini. Semua atas dasar tanggung jawab sosial, akhlak dan iman yang besar untuk menyedekahkan keahlian, tenaga, dan pengadaan obat-obatan. Dalam kesempatan ini, Satu Arah Jogja berbincang dengan Dr. Diah Novita Anggraini tentang 10 manfaat bersedekah yang akan menginspirasi kita semua untuk melakukan kebaikan. Seperti kegiatan kali ini yang mengimplementasikan kegiatan bersedekah berupa keahlian, tenaga, dan harta. Mari kita simak bersama. Bersedekah adalah tindakan memberikan kepada orang lain, baik itu dalam bentuk uang, waktu, atau sumber daya lainnya, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Selain memberikan manfaat bagi penerima, bersedekah juga memiliki dampak positif yang besar bagi mereka yang memberikan. Inilah 10 manfaat bersedekah dalam menjalani hidup. 1. Meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis. Menurut penelitian, tindakan baik seperti bersedekah dapat merangsang pelepasan hormon dopamin yang terkait dengan perasaan bahagia dan kesejahteraan. Dengan memberikan kepada orang lain, kita merasakan kepuasan yang mendalam dan perasaan bahagia yang berkelanjutan. 2. Mengurangi stres dan kecemasan. Ketika kita fokus kepada kebutuhan orang lain dan memberikan dukungan kepada mereka, kita dapat melupakan masalah kita sendiri untuk sementara waktu. Yang ketiga, membangun rasa kepuasan diri dan nilai diri. Ini dapat membantu membangun rasa percaya diri yang kuat
dan memberikan perasaan yang mendalam dari kepuasan diri. Selanjutnya, yang keempat adalah membangun hubungan yang lebih baik dengan komunitas. Benarkah bisa? Ketika kita aktif terlibat dalam memberikan kepedulian kepada masyarakat, kita menjadi bagian dari jaringan dukungan sosial yang kuat dan saling mendukung. Yang kelima, mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada generasi berikutnya. Ketika anak-anak melihat orang tua atau anggota keluarga lainnya terlibat dalam tindakan kebaikan, mereka belajar tentang pentingnya berbagi, empati, dan rasa hormat terhadap sesama. Selanjutnya yang keenam, yaitu membantu mengatasi masalah egoisme dan keserakahan. Sifat egois dan serakah ternyata bisa dikikis dengan sedekah. Mau tahu alasannya? Dengan memfokuskan perhatian kita pada kebutuhan orang lain dan memberikan dukungan kepada mereka, kita melawan dorongan untuk hanya peduli pada kepentingan diri sendiri. Ini membantu membentuk pola pikir yang lebih inklusif dan altruistik. Yang ketujuh, mendapatkan berkah dan kebaikan dalam hidup. Islam mengajarkan pentingnya memberikan kepada orang lain sebagai cara untuk mendapatkan anugerah dan kebaikan dari Allah. Dengan memberikan dengan tulus, kita membuka diri untuk menerima berkah yang melimpah dalam hidup kita. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kita semua. Saat kita bersama-sama memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil, berempati, dan berkelanjutan. Yang kesembilan, menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Tindakan kebaikan seringkali memiliki efek domino, di mana satu tindakan baik dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan juga. Ini menciptakan siklus positif di mana kebaikan diperluas dan diperkuat di seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni. Dengan memberikan kembali kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar kita, kita membantu mengurangi penderitaan, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan kesempatan yang lebih besar untuk semua orang untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Terima kasih Dr. Diah. Bersedekah ternyata bermanfaat pada kesehatan mental kita, begitu ya dok? Semoga penjelasan dokter bermanfaat bagi pemirsa Satu Arah Jogja. Pemirsa Satu Arah Jogja, kita telah sampai di lokasi di rumah Bapak Amijoyo, Desa Sambisari, Samigaluh, Kulon Progo. Kita prepare menyiapkan peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Salat wa salam wa rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu, bapak-bapak, monggo kita mulai pertemuan kita pagi ini. Maos tasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sesudah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita nikmat yang banyak sekali. Ya, nikmat yang banyak sekali, khususnya nikmat iman dan Islam yang insya Allah sampai detik ini dan sampai akhir hayat nanti akan kita pertahankan di dalam diri kita. Monggo kita syukuri itu semua. Juga nikmat-nikmat yang lain, khususnya nikmat sehat, sehingga kita
pagi ini bisa berkumpul di sini. Jadi salawat dan salam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak membaca salawat dan salam. Mudah-mudahan nanti di hari di mana tidak ada syafaat lain kecuali syafaat dari beliau, kita akan dapatkan syafaat itu. Insyaallah. Amin. Bapak Ibu, insyaallah ini nanti kita akan adakan pemeriksaan kesehatan sekaligus dengan pemberian obat. Jadi ada beberapa dokter dan beberapa teman yang akan membantu. Guru tanya, nanti panjenengan didaftar di sebelah saya ini, kemudian akan diperiksa tensinya. Sekedar ditanya informasinya, nama siapa, umur berapa, dan sebagainya. Sesudah diperiksa, panjenengan dengan membawa kertas kecil yang diberikan oleh petugas di sini, panjenengan ke meja tempat pemeriksaan. Nanti ada dua meja untuk pemeriksaan kesehatan. Ada saya, Dr. Taufik, dan kemudian ada Dr. Mahfud. Di sebelah saya akan panjenengan periksa. Kemudian sesudah diperiksa, panjenengan ke meja ini untuk minta obat. Untuk minta obat. Nah, sesudah dapat obat, panjenengan monggo dipersilakan yang mau mundur, mau teruskan pekerjaan sehari-hari. Paham ya? Baik. Setelah Dr. Taufik menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan, beliau juga menghimbau warga untuk mengutamakan kebersihan dan pola makan. Terlihat antusiasme warga untuk periksa dan mendapatkan pengobatan. Oh ya, mereka bersemangat, meski jauh dari lokasi, mereka datang dengan harapan untuk mendapat layanan kesehatan. Kegiatan bakti sosial kesehatan diikuti 55 warga yang memeriksakan diri, 48 orang dewasa dan 7 anak-anak, 45 orang mendapat pengobatan, dan 10 orang dinyatakan sehat tetapi tetap diberikan vitamin dan makanan bergizi. Kegiatan juga dihadiri aparat desa dan jamaah masjid. Sambutan keramahan tuan rumah menghangatkan suasana. Mantap! Menurut dokter nih, sebagian warga mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi, yaitu kondisi di mana seseorang memiliki tekanan yang terukur pada 140/90 mmHg. Pada umumnya tidak disertai keluhan. Atau yang disebut the silent killer, tetapi pada beberapa kondisi pasien mengeluh sakit kepala, jantung berdebar, mudah lelah. Dokter menyarankan agar rutin cek kesehatan dan kelola aktivitas tubuh. Seseorang yang memiliki usia lebih tua memiliki kemungkinan lebih besar untuk alami hipertensi. Beberapa faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi adalah memiliki usia di atas 65 tahun, mengonsumsi makanan tinggi garam berlebihan, alami obesitas, riwayat keluarga, kurang konsumsi buah dan sayur, jarang berolahraga, mengonsumsi terlalu banyak kafein, merokok, minuman beralkohol, stres, alami kondisi kronis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes, atau sleep apnea. Pengaruh gaya hidup yang buruk juga semakin memperparah masalah ini. Meski demikian, kamu dapat menurunkan atau bahkan mencegah risiko hipertensi. Tentunya, bersedekah bukan hanya berupa harta saja. Begitu kan, Dok? Nah, apa hikmah yang bisa dokter sampaikan dari kegiatan semacam ini? Bersedekah adalah tindakan yang kuat dan berharga yang membawa manfaat yang tak ternilai bagi mereka yang memberikan, mereka yang menerima, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menjalani hidup dengan semangat memberikan dan berbagi, kita dapat membangun dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berempati untuk kita semua.
Akhirnya, bersedekah memberi energi positif. Itulah tadi pesan yang Dr. Diah sampaikan. Ternyata bersedekah berkorelasi positif bagi pemberi dan penerima, dan tentunya akan menyehatkan mental spiritual kita. Berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan sumbangsi sosial secara nyata untuk kesehatan warga di Desa Sambisari, yang merupakan salah satu perwujudan kepedulian dari komitmen tim dokter dan relawan untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang prima, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada taraf kesehatannya. Akhirnya kegiatan ini terlaksana, ucapan terima kasih dari warga juga disampaikan oleh Bapak Kodari yang mendampingi warga dalam pemeriksaan. Selain ucapan terima kasih, harapan besar untuk dilaksanakannya, kegiatan serupa juga disampaikan oleh beliau. Terima kasih atas peran sertanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan share. Semoga channel kami mengedukasi dan jadi inspirasi bagi Anda. Terima kasih.